Aduh, aduh, aduh. Ini bagaimana ini? Kita punya kos-kosan, gak ada pemasukan. Kamar ada 7. Pintu semua. Bro. Saya gimana beli bensin buat Ferrari saya? Di kondisi krisis kayak gini, iya. Kamu masih mikirin bensin buat Ferrari kamu? Iya. Coba bayangin, besok kita terancam tidak makan. Tidak makan di tempat mewah. Ini semua gara-gara kamu. Setiap ada yang mau ngekos di sini, cantik dikit, kamu godain. Wulan Guritno kemarin ke sini. Wulan Guritno ke sini ngapain nanya alamat, toh? Ayu Ting Ting juga kemarin nanya alamat. Tak kasih alamat palsu. Iya. Ayah. Jadi ini bagaimana ini? Sepertinya ada yang kurang nih, saya lupa ini apa. Kembaliin ke situ. Oh iya, ya, begini, salah lali saya. Aduh, saya ini. Saya juga bingung, Kang Mas. Apalagi ini zaman krisis kan, dan susah ini. Krisis kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, kris bro. Iya, benar. Ini udah susah ini. Untuk menarik orang anak-anak kos ke sini, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Salah terbalik, itu hal yang mustahil. Oh iya. Ini mungkin karena kita kurang operasi plastik, Kang Mas. Selamat siang. Selamat. Wah, tuh. Wah. Mau ngaku. Siapa kan? Waalaikumsalam. Ini mau arisannya bukan di sini, Pak. Tempat arisan dulu. Ini kenapa didorong? Iya. Silakan. Ini rumah sempian kok sempit gini, Pak. Aduh. Pindah sana. Jangan. Bukan, Pak, ini setnya di sini. Di sini aja. Iya. Kalau bikin set bos nah, ini yang ngomong, ini kelihatan blokok. Oh, aduh. Sadap sana. Ayo sisakan. Sisa apa yang disisain? Silakan. Oh, silakan duduk. Iya. Ini mau ini nyari Bapak-bapak mau nyari tempat karaoke atau gimana? Iya, Pak. Enggak. Kok enggak? Saya kesini katanya di sini ada orang meninggal. Kok bapak-bapak toh lah? Saya apa bapak? Orang saya di jauh. Oh iya, bapak-bapak lah. Pas saya bapak. Jangan kencok. Dimarahin. Dilihat dulu wajahnya ini. Yeah. Mestinya Anda itu bisa tahu nih. Yeah. Ini kedatangan kita mau apa? Mesti tahu sampai mau, Anda. Lu enggak usah ngomong. Cari kosan. Kalau dilihat dari wajah, benar. Coba. Kalau dilihat dari wajahnya ini pasti mencari krim malam. Untuk mengatasi kerutan. Iya. Berarti gue wes tua. Lama-lama enggak enak ngomong. Ini bener mau nyari kos-kosan ini? Iya. Kita ini mahasiswa. Wow. Apa-apa? Mahasiswa, Pak. Ini bukan mahasiswa. Iya. Mahatua. Ini mahasiswa S6. Ya. Iya. Berarti mahasiswa mencari kosan untuk tinggal di dekat kampus. Saya dengar di daerah sini ada suami istri yang punya rumah kos-kosan. Iya. Ini istrinya mana, suaminya yang mana? Nah. Lah kok dua-duanya istri? Ini yang punya kos-kosan yang mana? Yang saya mana ini? Oh, sampean? Iya. Kamu keluar saja. Oh, saya keluar. Dia itu aduh. Juga ikut Anda. Enggak bisa. Tuh, kamu juga punya kos-kosan? Aku nyajiin minum di sini. Entar kos tapi enggak minum haus. Oh, penting. Iya, penting kan? Penting ini daripada itu kamu ke sana aja deh. Loh, di mana sih? Ya ini silakan duduk. Agak gini. Jadi saya tuh sebenarnya kuliah di sekitar kuliah itu anak muda yang tua kuliah. Oh, udah Pak ngalah aja Pak ojo pakai kuah Pak. Belum tak ludahi kamu. Ini loh maksudnya boleh. Kami berempat ini nyari kos-kosan. Mau harga 750 atau 1 juta enggak apa-apa. Yang penting yang punya kos itu nyiapin mobil sama sopirnya buat yang ngekos itu. Makan 3 kali. Pagi dan sore harus susu. Nah, kita enggak usah repot. Terus saya nanti ada diantar sama dijemput. Nah, ini harus ada yang mikapi pagi sama malam. Kalau saya paling gampang. Enggak usah dijemput. Paling gampang tiap datang dipijeti cukup kalau saya. Wah, kita bangkrut nih, Pak, kalau begini, Pak. Udah, ini ada kamarnya enggak? Aku tanya, kamarnya masih ada. Kamarnya ada 7. Ada 7. Lengkap. Ada 7. Saya kos 8. Iya. Kenapa dia nambahin lagi? Kamarnya ada 7 ya? Iya. Iya.
Kita ini pesan satu kamar berempat saja. Kok enak banget. Kamu bertiga sama aku sendiri. Inti. Ini kita harus coba kita tanya dulu sama Dek siapa tadi namanya Dek? Saya panggil saja Jai. Ini ibunya bakul wedang Jai. Jai ini kenapa gak lulus-lulus? Iya, saya karena pertama saya sudah beberapa tahun masih tetap semester 2 karena kecintaan saya kepada alma mater. Jadi bayar mahal kalau cepet-cepet untuk apa? Betul. Di samping saya itu kuliah, saya nyambi jadi tentara. Oh, jadi tentara? Iya, nggak apa-apa kan. Oh. Melatih diri, bentar lagi ada wajib militer kan. Tapi bapak wajib militer udah nggak ikut, Pak. Saya boleh ikut, nggak apa-apa. Boleh. Sebagai warga negara tuh punya hak. Itu. Oh, untuk ambil buktinya, buktinya. Jadi bukti, tentara bukti, ada buktinya. Yo, kepingin tahu buktinya? Iya. Coba, lihat tuh. Ini waktu Mas masih muda nih. Mas Tarzan, Mas Tarzan itu. Itu kok celana dipakai di kepala itu? Loh, ayo. Piye tuh? Dek Tarzan tuh piye tuh melempar granat ke situ? Ya, salah kan boleh. Salah. Namanya sambil nyambi. Itu. Gak apa-apa, halal, Pak. Halal. Ada pengalaman lain gak? Pengalaman lain masalah baris-berbaris saya kuasai. Karena saya tuh sering sebelum latihan baris-berbaris, saya pernah bertapa di puncak bukit barisan. Jadi baris. Oh iya. Benar juga ya. Enggak, jangan percaya. Yang benar dia di asem baris tepet. Lah itu lebih masuk akal tuh daripada puncak bukit barisan. Coba kita lihat pengalaman Dek Tarzan. Pak Tarzan juga ini. Iya. Ini. Yang mana ini? Pak Tarzan yang mana kok? Itu kuali. Salah. Salah. Ya itu memang tak bikin salah. Sebenarnya saya tuh nggak bisa salah. Tapi kalau nggak salah gitu, nggak lucu. Benar. Latihan perang, ada latihan perang. Oh jelas ada. Mana? Perang itu harus latihan, tanpa latihan nggak apa-apa. Makanya Jenderal Sudirman tuh pernah mengatakan, sepinter selesai, sepandai apun setiap hari kamu latihan. Jika kamu punya jiwa menyerah, kamu tetap akan menjadi seorang yang kalah. Begitu. Luar biasa. Lihat nih, coba. Pada kabur kan. Tapi bro. Apa bro? Gue penasaran sama bapak yang ini kenapa gak lulus-lulus ini, sih? Ini bapak namanya siapa? Dek siapa namanya? Dek siapa? Saya. Kevin nih, kayaknya Kevin. Sampai tuh gak pernah nonton TV ya pak. Ini model kayak gini kan gak asing lagi. Wih, model orang Sri Mulat gak ada lagi yang model sini. Namanya sudah jelas. Kentir. Jadi bolong. Dibela dong temen-temen. Udah kenal filmnya banyak. Filmnya banyak. Ini namanya Ruhima. Nama Dek siapa? Dek siapa? Saya itu... Saya... Kok pilih sendiri? Saya mau nyebut kenal. Masa gak pernah? Gak ada yang tahu itu. Saya tahu di script. Ini Kevin Aprilio. Udah lah, apa saja lah. Terserah mau dipanggil Kadir, boleh. Kadir mau saya, Kadir. Seneng saya. Oh yaudah, dipanggil Kadir. Nama akhirnya itu. Jangan ngaku-ngaku. Kadir itu pelawak, bintang film. Kamu gak pantas. Jatuhnya ketinggalan. Itu Kadir itu pelawak. Ini Kadir penjual soto kudus. Ini kita lihat ini kenapa. Gak lulus-lulus kenapa ini? Saya? Gak lulus tuh karena pernah dihina teman. Dihina teman-teman saya. Oke. Coba maksudnya gimana? Coba kalau pengen tahu nih, waktu saya dihina sama teman-teman. Lihat tuh, gambarnya tuh. Oh ini sama teman-teman kampus sih ini ya? Ini saya dekasi. Sering balapan motor. Lihat tuh. Mana sih motor belum? Iya kan? Sering kejebur.
kita kenapa tanya kalau gitu sama yang paling cantik. Apa yang paling cantik? Oke, Mas Eko. Mas Eko. Ah, ini yang paling cantik. Iya. Gila nih. Keluar kan dipanjang dikit. Aku khawatir aku. Mbak Rohana, Mbak Rohana. Kenapa enggak lulus-lulus? Kenapa enggak lulus? Panggil Dinda aja. Dinda. Oh iya iya. Mau tanya apa sih? Mau tanya Mbak Rihanna kenapa belum lulus? Ini kan masih mau lulus aja lo. Aku tuh kan awal. Awal apa? Semester awal. Iya. Oh, mahasiswa baru. Ekstra kulikuler apa mungkin kenapa? Enggak, soalnya aku kena apa? Aku kan lagi sibuk. Sibuk apa? Ya, namanya juga wanita. Iya, iya. Sibuk ngurusi catering ini loh. Dan udah 25 tahun iya, itu, aku iya kan lagi ya... Nari? Ya, sibuk sama dance. Wih, ngerti rakyat. Sibuk aku. Oh iya iya. Ya maklum lah. Mana namanya coba buktinya kalau nggak dance. Nah itu tadi aku sudah dance tuh. Oh iya iya. Oh, iya, iya. Mana? Itu gambar saya. Bukan. Belum ada. Oh yang pakai baju hitam. Bukan, omong gedine ngono to. Kakak mbak gak kayak gitu. Omong banteng orang. Oh ini kamu. Itu. Nggak. Karena aku kan jatuh itu. Enggak, kamu kalau dansa kok iya, iya. Dulu gemuk ya. Dulu gemuk putih. Iya. Kebanyakan dan hitam ternyata. Habis itu ya, namanya juga perempuan kan. Aku lebih maju lagi. Oh, jadi apa? Mengembangkan sayap. Mengembangkan sayap selebar-lebarnya. Iya, jadi apa? Jadi apa? Batuk dulu. Aku gerben. Gerben? Loh, beneran bikin gerben? Kepengen buktinya. Mau dong. Jangan menghina loh orang Rihanna. Oh. Tuh buktinya. Oh, ini itu. Nah, yang jatuh itu kamu. Lah ya itu aku yang jatuh itu. Itu yang panggung. Nah, itu aku. Jatuh lagi anak. Loh, karena semangat. Aku jatuh dua kali. Buat ditambah sekali lagi. Coba di sini jatuh ke situ loh. Oh, ini nih satu lagi yang paling terang nih, Bro, yang belum dendang. Ini belum ditanyain nih, ada yang satu ini nih. Jangan saya dong, saya ini dosen. Willy dosen. Kamu itu dosen apa banyak dosa? Ini dia pakai baju terang. Iya. Kalau hilang gampang dicari cucunya. Iya benar. Kalau gelap juga nyala. Iya. Biar kelihatan muda. Biar kelihatan muda. Ini kenapa enggak lulus-lulus? Mau nanya apa, Bro? De Eko ini kenapa enggak lulus-lulus? Aku? Mm-mm. Aku baru semester 3. Semester 3? Iya. 9 tahun kuliah ya tetap semester 3. Jadi latihannya 2 loh. Enggak, 3 yang ini. Satu lain yang 2. 3 abis itu. 3. Sibuk kuliah sambil nyambi. Sebenarnya aku jadi polisi dulu. Loh. Oh, polisi? Saya polisi. Polisi? Hasilnya polisi. Iya. Polisi tidur aku ini. Wah. Itu buktinya itu. Mana. Ini. Wah, ini bertanggung jawab sekali tuh kayaknya. Percaya enggak kalau itu aku? Percaya. Di dalam mobil biru kan? Nah, itu yang berdiri itu loh. Waduh. Lah, kamu kok jadi robot gitu gimana? Kok hanya enggak goyang-goyang gini? Itu ngatur lalu lintas. Oh. Nah, kalau enggak ada saya, mobil-mobil itu ya tetap jadi mobil. Iya. Masa jadi tahu? Iya benar. Maksudnya dia berantakan kemana-mana. Oh, bukti lagi? Ada. Ada. Oh, malam-malam tetap jadi polisi ya? Tetap. Oh. Keren ngamen. Masa polisi itu siang doang. Itu warna baju rambutnya sama kayak yang sekarang, Bro. Alah. Itu juga kamu kok. Iya. Itu warna rompinya sama sama baju. Ya, iya ini. Iya kan? Iya kan sama buat glow in the dark. Polisi, wah. Polisi luar. Tentara, polisi, dancer. Wah, sekarang saya tanya sama Danang. Salah, saya Darto. Danang yang sana. Enggak, kamu Danang aja. Oh iya, wes lah. Kamu tuh kuliah semester berapa kamu? Saya kuliah semester berapa? Lu udah lulus, Pak. Oh, saya udah lulus. Oh, udah lulus. Danang yang itu, Danang yang... Enggak, kamu aja deh. Nah, kenapa? Kalau kamu... Saya? Saya kuliah, enggak lulus-lulus. Loh, semester berapa? Saya semester 7,5. Tahun 7,5. Tahun ke 7,5 semester 9. Lulus? Gini, Pak. Kayak bapak gua jadinya.
Aku tujuh, aku kuliah masih lama karena aku ngejar impian aku, Ayah. Untuk bisa duduk di sini bersama Mas Darto dan legend-legend yang ada di sini. Aku enggak lulus-lulus tuh karena itu. Hei, sikil kundi, sikil kundi, sikil kundi. Kita kita ada mana? Kita tadi ada di situ. Tadi saya bawa dua. Saya bawa dua tadi. Coba coba. Iya. Boleh. Iya. Halo. Loh, duitku mana? Duitku mana? Gak ada yang nyolong. Tuh, pengalaman kita itu. Oh, itu pengalamannya para sama Darmi. Dan ini berarti para para mahasiswa legend ini tepuk tangan dulu, ah. Right. Jangan kemana-mana tapi. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di The Comment.